Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat-sahabatku terkasih dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di sini bersama Amalah Husna Channel. Pada kesempatan sore hari ini saya berada di MCM teman-teman, yaitu tempatnya di Kondai, Taipa, Pakau. Ini begitu indah sekali pemandangannya, luar biasa, ditata dengan rapi dan sangat elok. Dalam ruangan gedung MCM ini banyak hiasan-hiasan yang sangat indah dan cukup menarik sekali teman-teman. Saya lagi duduk di atas batu. Gedungnya sangat indah. Dan di sini di lantainya ada 3D, berbentuk 3D, jadi kelihatan seperti ada air atau ini ada ya air mengalir. Oke, buat semua teman-temanku dimanapun Anda berada, ikuti terus video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Beginilah bentuk bangunan lantai berdekorasi 3D, terlihat sangat jelas sekali dan seolah-olah menyerupai air ombak laut yang menepis di sebuah pantai. Di sini juga tersedia tempat duduk yang nyaman dan unik bentuknya menyerupai batu laut yang berkilau. Dan di sebelah kanan ini terdapat dekorasi yang sangat cantik berwarna putih. Sedikit ada warna-warni berbentuk menyerupai gundukan gunung salju yang ada di pinggiran laut. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa dekorasi ini terbuat dari kertas yang tertata rapi dan dibentuk sangat indah sekali. Ruangan ini tepatnya berada di dalam lobi, yaitu di antara lokasi restoran dan di depan lokasi kasino ya teman-teman. Jadi ini berada di tengah-tengahnya antara restoran dan kasino. Di sini banyak sekali orang-orang yang berkunjung, lagi duduk nyantai sambil menikmati hidangan. Nah, di sini adalah restorannya teman-teman, dan di depan sana itu adalah pertokoan. Oh ya teman-teman, di sini juga terdapat banyak lampu-lampu yang sangat cantik dan unik bentuknya, serta hiasan-hiasan yang berbentuk tumbuh-tumbuhan yang dipenuhi oleh salju ya teman-teman, sehingga warnanya berubah menjadi putih. Begitu sangat memukau dan sangat menawan sekali. Di sini dari mulai lantai hingga papan tembok serta atapnya itu dibangun begitu sangat megah dan begitu sangat kokoh sekali ya teman-teman. Di sini hampir semua bangunan-bangunan temboknya itu dibentuk berdekorasi 3D dengan gambar yang berubah-ubah sesuai dengan mengikuti irama yang ada, yaitu atau musik yang tersedia di sini teman-teman. Jadi setiap kalau musiknya itu berubah, maka bentuk-bentuk atau warna-warna yang ada di dalam dekorasi tembok ini juga akan berubah-ubah. Itu juga dengan lampu-lampunya. Di sana itu ada patung berwarna gold
berwarna kuning keemasannya, teman-teman, sangat cantik sekali. Dan di sana itu terdapat kasino ya, teman-teman. Kasino. Di sini banyak sekali pertokoan-pertokoan, dan di atas sana juga terdapat hiasan dekorasi, yaitu cerapah. Desainnya begitu sangat canggih dan menawan. Terdapat hiasan patung jerapah berwarna hijau, hampir menyerupai rumput. Indah sekali ya, teman-teman, bentuk jerapahnya. Di sini inilah kasinonya, teman-teman. Ini menuju ke arah kanan, pintu kanan itu merupakan kasino. Dan kami tidak masuk ke dalamnya ya, teman-teman, cukup di luaran lobi saja. Teman-teman mau tahu bahannya ini terbuat dari apa? Yaitu bahannya hanya terbuat dari kertas, tapi dihias dengan indah dan begitu sangat menarik. Yang pertama yaitu yang membuat menarik perhatian banyak orang, yaitu warnanya. Teman-teman di rumah boleh mencoba untuk membuatnya sendiri. Sangat kreatif, bukan?